Pasca ditangkapnya AR, suami korban, Ganda Permana, mengapresiasi tindakan cepat polisi yang berhasil mengungkap pelaku pembunuhan terhadap istrinya. Sebelum polisi menangkap AR, menurut Ganda, dirinya sempat dicurigai sebagai pelaku pembunuhan oleh beberapa pihak, termasuk keluarga almarhumah. Ganda mengakui hubungannya dengan almarhumah sudah renggang. Meski demikian, ia tetap kaget saat mendengar istrinya menjadi korban pembunuhan. Ganda menduga pelaku Ahmad Arif Ridwanullah sudah merencanakan pembunuhan terhadap istrinya. Menurut Ganda, pelaku ingin mengambil harta korban dan uang perusahaan yang akan disetorkan oleh almarhumah istrinya. Menurut Ganda, uang yang berhasil diambil dari korban akan dipakai pelaku untuk biaya resepsi pernikahan dan telah diserahkan ke pihak keluarganya. Dari awal pas ada berita itu muncul semua opini pelakunya saya. Gitu. Semua baik dari keluarga, tetangga, semua. Saya tetap fokus, saya abaikan itu opini itu biar beredar, atau saya berbareng dengan pihak penyidik gitu. Yang cukup saya bangga yang itu yang tidak menuju saya sebagai pelaku adalah kedua anak saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.